Tiap buka resep dari luar negeri, banyak banget yang pakai self-raising flour. Tepung jenis ini cukup jarang dijual dan harganya pun lumayan mahal. Tapi kita bisa bikin substitusinya loh. Caranya pun gampang banget. Kita tinggal timbang tepung, baking powder, dan sedikit garam. Intinya, tepung self-raising ini adalah tepung yang sudah ditambahkan dengan bahan pengembang, sehingga jadi praktis dan tidak perlu tambah bahan pengembang lainnya. Tepung ini juga bisa disimpan dalam kontainer tertutup, dan pastikan bahan pengembangnya masih tetap aktif ya.